Okay guys, hari ini aku bakal mukbang. Harus bisik-bisik ya, soalnya mau ASMR lagi. Banyak yang minta Bilasmed. Aku mau ASMR Yoshinora. Tapi aku udah beli nasi padang yang aku bungkus supaya nasinya ada sayurnya. Ini nasi padang di Cipete gitu guys. Depannya pagi sore. Wow. Kok gak ada sayurnya? Kok gak ada singkongnya? Gak ada singkong. Ngapain gue beli nasi padang? Ya udahlah ya. Tampil dulu. Di sini ada ayam sama ada Yoshinora. Wadidaw. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo makan. Rasanya benar-benar kayak dendeng ya, Yoshinora. Aku udah lama banget gak makan Yoshinora. Dicampur sama nasi padang jadi dendeng banget guys. Dendeng dengan kualitas premium. Aku lupa, aku punya bon-bon abo. Dim, tolong bukain dong, Dim. Kalian udah pernah nyobain belum sih ini bon-bon abon dari Kabobon? Sumpah enak banget guys. Ini ada yang level spicy sama original. Ini aku makan yang abon sapi. Sebenarnya ada tiga. Ada abon sapi, ada abon ikan, sama ada abon ayam. Cuma aku paling suka abon sapi sama abon ikan.
yang spicy. Enak banget, guys. Kalian bayangin makan pakai nasi. Tuh. Ini juga pasti enak banget buat roti. Abis, guys, nasi padangnya. Ini porsinya rada dikit ya. Kayak biasanya nasi padang tuh kalau dibungkus kan nasinya sejublek. Yang ini porsinya rada dikit. Makanan hari ini buat aku rada kurang. Kenapa? Karena ada sayurnya. Aku sebenarnya pengen sayur ijo-ijo gitu, kayak ada. Biasanya kan aku kalau makan nasi padang tuh harus ada si singkong itu kan. Cuma bete banget karena nggak ada. Terus kayak ada kurangnya. Aku tuh dari tadi mikir kurangnya apa ya. Kayak cuma satu dimensi di Yoshinora doang. Kayak nggak ada perkedel, nggak ada tahu, nggak ada tempe. Jadi kayak nggak ada telur dadar. Jadi kayak nggak puas gitu. Kayak kenyang, tapi nggak puas gitu loh, guys. Ngerti nggak? Kayak soalnya kalau aku makan tuh biasanya harus campur aduk semua, apalagi nggak ada sayurnya. Aduh, ya udahlah, yang penting aku sudah melunasi rasa apa namanya, rasa ngidam aku sama Yoshinora, karena udah lama banget aku nggak makan Yoshinora. Enak banget, mantep. Kalau kalian kangen juga sama Yoshinora, kita available terus ya di Shopee Bella Tanisia, atau kalian bisa follow Instagramnya di @mantepbener. Kalian bisa stok Yoshinora, apalagi sekarang lagi PPKM kan, kalian stok di freezer itu bisa tahan 1 bulan dan tinggal dipanasin. Kalau misalkan kalian punya microwave, tinggal di microwave-in. Kalau misalkan kalian gak punya microwave, kalian bisa tinggal kayak aku tadi, soalnya microwave-nya lagi rusak. Tadi tuh aku cuma direbus sama plastik-plastiknya, kayak direbus gitu sampai dia towing, gak beku lagi. Terus setelah udah gak beku, di finishingnya pakai teflon, kayak di orak-arik gitu, cuman kayak di oseng-oseng gitu. Kalau misalkan rada kekeringan, menurut kalian bisa tambahin air aqua sedikit aja supaya dia nggak kering aja gitu. Terus tunggu sampai dia panas, abis itu tinggal dimakan deh pakai nasi anget. Bisa juga pakai nasi padang, itu enak banget sih, guys. Kita juga punya menu baru namanya buldak di ayam ini, cuma ternyata nggak cocok, guys, ayam ini pakai nasi padang. Kayak ayam ini kan rasanya Korea banget, manis, asam, gurih, pedes, jadi kayak nggak cocok tuh buat nasi padang ternyata. Ini kita jual juga di Shopee kalau misalkan kalian mau pesan yang frozen ya, atau yang ready to eat nya ada di store Mantap Benar di Duren 3 Jakarta Selatan. Oke, makasih semuanya yang udah nonton Bella Smer hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, dan tulis di bawah kira-kira besok-besok kita makan-makan apa lagi atau masak-masak apa lagi. Oke, bye semuanya. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh.
Monday she said, write me a love song, cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, cause I want you, and I wanted you to know.